Sebelum kita berangkat pergi honeymoon bersama dengan suami tercinta, kita masak dulu untuk anak-anak. Okay. Kejap lagi nanti kita akan buang ni. Mau keluarkan, akan bawa keluar dan akar-akar ni. Bawang-bawang semua ni kita akan keluarkan daripada sup ayam ni. Tapi sekarang ni biarlah dia rebus dulu biar dia keluar. Apa tu orang kata rasa-rasa daun bawang sup ni, biar betul-betul boleh orang kata menjiwai sup kita. Gitu. Okey, panaskan minyak. Kita masukkan bawang-bawang ni. Kita panggil tumis darat. Ha, kita tumis darat untuk sup. Jadi, bila dah garing bawang ni, kita akan letak tomato dan juga bawang besar. Lepas tu barulah kita masukkan dalam sup. Ha, ni cara Mama Tini. Cara you all macam mana? Cara kita kan berbeza. Ha? Apa khabar hari ni? Khabar? Kata-kata hari ni. Kata-kata. Ha, kamu lah bagi kata-kata. Itulah kata-kata hari ni. Bagi dia semua orang tu apa? Hari ni? Kita harus sentiasa. Kamu sambung. Kita harus sentiasa. Yang pertama, sehat selalu. Okey. Terus berikan senyumanmu kepada semua orang. Karena diberi senyuman ada hikmah. Okey, sambung. Sambung nah, sambung. Cepat, ramai ni nak dengar kata-kata semangat dari kamu. Cepat. Kita hidup ini kata-kata hari ini tak hidup ini apa hidup oh. Hidup ini sentiasa ada naik dan turunnya, ada pahit dan manisnya, ada suka dan dukanya, kan? Ada pasangan-pasangannya, ada jadi surutnya. Jadi pilih yang ya, teruslah berjuang dan berusaha, jaga selalu kesehatan, banyak-banyak senyum, karena di balik senyum itu ada hikmah. Tadi cakap dah, nak cakap yang lain dah pula. Kata-kata hari ini, tetap semangat dan terus berjuang. Itu saja. Iyalah. Contohnya macam apa ya? Tengok kepala kamu yang jatuh hari itu, berdebu. Satu taman tuan bergegar. Tak tahu banyak lho, Bu. Di tangan, di kaki. Kaki kamu kena juga? Iya. Kaki dia kena. Okey, bawang kita dah garing. Jadi masukkan tomato dulu. Kita masuk tomato dulu. Biar tomato tu laju dulu. Barulah kita masukkan bawang dia. Inilah kuali. Ha, kalau ada yang baru tengok IG ni. Nak perkenalkan. Kuali yang dah berusia. Lebih kurang dalam 39 tahun agaknya. Kuali ni. Ha. Siapa, kalau ada orang nak beli, nak bayar pun saya tak nak jual ni. Kalau nak beli, saya memang tak ada harga, tak ada value ya. Sangat bermakna dalam hidupku, Ana. Sama saya tua kualinya tau. Jadi dia banyak berjasa untuk saya dan keluarga ya. Mungkin kuali ni ada berkahnya. Betul tak? Betul. InsyaAllah. Okay, sekarang kita masukkan bawang-bawang ni. Tapis-tapislah dia tu, takut titik minyak. Gitu. Masukkan dalam kita punya ni sup. Kita panggil tumis darat. Minta sudi Ana nak test. Cukup rasa ke tak cukup rasa ni? Okay, rasanya pun dah cukup mantap dan mantul. Jadi kita dah boleh masukkan daun sup dan juga daun bawang. Bila kita masuk daun sup dan bawang, matikan terus. Ha, supaya daun sup kita tak berwarna hitam. Dia warna dia cantik lah. Kekal. Kekal awet muda. Dia punya daun dia tu. Betul tak, Ana? Betul. Makan saya.